Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Ketemu lagi dengan saya di channel Gumelem Craft. Kali ini saya baru saja membeli sebuah SSD untuk meningkatkan performa laptop saya yang kalau buat ngedit video yang ini sudah nggak mampu untuk membuka Premiere Pro. Mampu tapi dia sangat lag, jadi susah sekali dalam pengeditan. Ini akan saya coba ganti harddisknya dengan SSD yang saya beli di Tokopedia, Samsung seri Evo 860, kapasitas 500 GB. Ini kita buka paketnya. Ya guys, SSD-nya. Sudah kosong dusnya. Ini saya membeli Samsung 860 Evo 860 500 GB. Juga membeli thermal pasta ini guys, untuk mengganti pasta yang ada di prosesor untuk menyempurnakan pendinginan karena sudah terasa agak panas. Nanti saya bongkar sekalian kipasnya sama pendingin prosesornya, kita ganti pastanya guys. Terus ini HDD KD, ini akan menggantikan slot DVD-ROM. Nanti harddisknya akan saya pindah ke slot DVD-ROM. Jadi kita nggak pakai harddisk. Kita nggak pakai DVD-ROM. Saya beli yang ukuran 9,5 mm untuk laptop Asus A456UR. Karena jenis laptop ini adalah jenis laptop yang tipis. Untuk SSD-nya, SATA 3. 2,5 in. Kita buka. Panduan. Ini dia SSD-nya, 500 GB, Samsung Evo 860, kecepatan read 520, baca 520. Ini paling direkomendasikan guys, katanya terbaik di kelasnya. Oke. Sampai di sini dulu video unboxingnya. Sampai jumpa lagi di video pemasangan SSD di laptop Asus A456UR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.